sudah merasakan apa saja? Enggak sih, kemudian kita juga kemarin baru pulang dari umroh ya, tanggal 14 pulang umroh, makanya persiapan untuk 7 bulan itu kan sangat dadakan sekali kan, jadi untung timnya juga sangat apa ya kooperatif kita semua, dan akhirnya terciptalah seperti tadi, seperti kalian lihat sendiri, dan ya thank you udah banyak yang support juga gitu, jadi ya semuanya berjalan lancar ya. Berjalan lancar, alhamdulillah. Belum ini baru mau persiapan ya? Makanya abis ini kan 7 bulan dulu. 7 bulan dulu baru kita persiapan mau beli apa. Dan lagi udah ketahuan. Percaya gak percaya sih sebenarnya, tapi kita mau belanjanya siapa. Harga gini aja sih, adat ya. Sebenarnya sih antara perlu sama enggak ya. Cuman terkadang kita seperti tadi yang dibilang, saya senangnya tuh didukung sama orang-orang yang istilahnya berpengalaman dan bikin kita percaya diri ya. Saya juga nggak mau sih kalau misalnya tiba-tiba ditawarin, yuk ini tiba-tiba bibit-bibit popotnya nggak ini. Karena kita nggak punya waktu sama sekali. Karena pulang itu benar-benar tanggal 14 Oktober dan acara 19. Jadi ketika saya juga mau maju, saya juga nggak mau maju kalau memang ini adalah kayak kita memperlihatkan kayak ini ada acara besar, ada kita memperlihatkan kekayaan deh. Nggak lah, kita bukan ke arah situ. Yuk kita bikin apa ya, maksudnya sesuatu yang bisa edukasi. Apa sih, saya juga nggak tahu mitoni itu apaan, 7 bulanan apaan sih, saya juga nggak tahu. Dan akhirnya ya udah sekalian aja, mau nggak kita gandeng TV untuk ini. Akhirnya udah bicara, akhirnya mau, dan akhirnya udah terjadilah untuk kali ini ya, istilahnya dengan acara yang istilahnya super, istilahnya benar-benar kita kayak natural aja, tapi kita memperlihatkan penonton ini loh 7 bulanan, ini loh mitoni ya. Sebenarnya saya juga di dalam, di atas panggung ya, oh gini ya, gini ya, kenapa harus ini, gini ya. Iya, karena pelajaran juga. Dan itu sih bukannya banyak juga tadi di Twitter juga kita melihat pentingnya acara 7 bulanan tayangin. Sebenarnya pemikiran orang tuh masing-masing beda-beda ya. Tapi terserah orang mikir apaan. Kalau kita sih tujuannya sih memang itu. Yuk kita sesukan sekarang istilahnya apapun yang bisa diedukasi. Kalau memang medianya melalui kita, apa salahnya gitu loh. Toh kita juga punya publik. Nah, tadi kan melalui beberapa prosesi lagi dengan baju bahaya ya. Saya nggak salah itu sebenarnya sambil segala macam, mungkin waktu pernikahan pakai hal yang sama ya. Itu kan bedanya kan sekarang kan pernah manggung ya. Untuk melewati seremoni tadi apa yang dirasakan, lebih capek atau lebih atau gimana? Enggak sih, excited, tapi rasa capeknya emang udah rasa berasa kawinan juga kayak kemarin, karena ya, mungkin berdiri apa gitu kali ya. Tapi sih mas kita happy aja. Biasanya kan orang terharu tuh. Habis dia bercanda mulu, jadi gimana mau terharu dia? Tapi nangis ketawa dia. Dia nangis ketawa dia tadi. Nangis, tapi iya maksudnya senang sih, cuman ya suaminya begini gimana ya? Mau serius juga bingung. Kamu di 7 bulan ini kan kalau kan masih jalan-jalan, terus kan kayak begini ini kan tetap itu begal atau seperti apa sih? Jadi sering banget ini ya, sering banget ngos-ngosan ya. Saya juga sering nanya, kamu jangan takut. Tapi dia maksudnya dia selalu ngep-ngepan gitu loh. Kita juga gak pernah ngerasain pas di keadaan gini ya. Gak tau, naik tangga aja dia ngos-ngosan. Udah semenjak mulai di atas 5 bulan lah udah mulai berasa. Tapi kalau tidur masih belum ada masalah gitu. Cuman kalau kayak gak bisa kekenyangan banget, yang kayak gitu-gitulah hal-hal normal. Persiapannya ya pastinya apa namanya banyak nanya, itu makin kesini sebenarnya makin deg-degan sih. Kemarin kayak santai pas baru kemarin beberapa hari lalu kok aku kayak mulai deg-degan nih ya, karena udah tinggal nggak berasa kan 2 bulan lagi gitu. Jadi kayak tapi kita jalanin lah, pasti itu kan naluri, namanya naluri, apalagi naluri seorang ibu ya gitu. Kalau bapak ya pasti akan mengikuti, penting kita membagi tugas lah, nanti ngerasain. Banyak yang nakut-nakutin, ntar 40 hari apa berapa bulan pertama tuh bakal nggak bisa tidur loh, gini loh, gini loh. Ya, kita lihat aja lah, kita embrace. Cuma nanti juga kalau ketika lahir juga kita mau sendiri dulu ya, nggak ada suster, cuma suster boleh, cuma kita mau tinggal di kamar dulu sendiri, kita nikmatin susahnya bangun pagi. Terus ada perjanjian juga kalau misalkan ibunya bangun, bapaknya juga bangun, temen tanggal lah bisa-bisa sih ya maksudnya kan gantian lah. Oh iya, jangan mau enaknya aja. Pokoknya kita mau susah-susah dulu deh istilahnya, baru setelah itu ya mungkin kita akan lihat bisa. Bener gak? Ya, inilah kucing aja aku pelihara. Tapi kan kucing gak tengah malam minta makan. Iya kan? Laki tadi pasti
Makanya namanya Tengko. Jadi di USG lah. Tengko udah lama. Masa cewek namanya Tengko.